6 orang kru kapal layar motor Armada Bahari Mulia atau ABM terombang-ambing selama 27 jam setelah kapal mereka tenggelam di Laut Jawa akibat dihantam gelombang. Ya, 6 ABK kapal ini pemirsa berhasil diselamatkan oleh kapal kargo dengan tujuan Sampit yang sedang melintas. Inilah video amatir, detik-detik saat 6 orang kru KLM ABM diselamatkan oleh kapal kargo tujuan Sampit yang sedang melintas. 6 kru kapal tersebut sebelumnya terapung selama 27 jam di Laut Jawa setelah kapal mereka tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi dengan cuaca ekstrim. Nakoda kapal ABM Senin siang mengatakan, selama terapung 27 jam di laut, mereka hanya memakan mie instan. Hingga sebuah kapal kargo tujuan Sampit melintas dan langsung menyelamatkan mereka. Lebih 27 jam lah. 27 jam. Soalnya tenggelam jam 9, diselamatkan jam 2 hari Kamisnya itu tanggal 17-nya. Di lautan 27 jam ya Pak? Iya, 27 jam di atas rakit. Ya, hujan badai tempas kita di situ. Jadi, karena gak ada ombak, terhambur lagi, balik lagi rakit. Saat ini 6 orang korban kapal tenggelam dengan kondisi sehat dan berada di salah satu rumah kerabatnya di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya, para kru kapal akan melaporkan diri secara resmi ke kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Sampit atas peristiwa yang menimpa mereka. 6 kru kapal ABM nantinya akan diberangkatkan menuju Semarang, Jawa Tengah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Samsudinur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.